Eh, puak mana ni hak masuk syurga tak ada hisap ni? Tak ada payah. Kita di akhirat nanti, nanti Allah akan periksa amalan kita ni. Ha, satu demi satu, satu demi satu. Periksa daripada umur kita, periksa daripada ilmu kita, periksa daripada harta percayaan, periksa daripada apa ni belanja kita hari-hari. Habis biasa. Malaikat ada juga makhluk yang tidak kena hisap. Mereka orang yang masuk syurga dengan tidak ada hisap. Puak mana ni yang masuk syurga tak ada hisap ni? Tak ada payah. Bukan puak kena apa ni, kena amalan banyak benar ke masuk syurga tak ada hisap ni? Tak ada kena banyak amal sekali. Salah satu daripada orang masuk syurga tak kena hisap ni, orang jaga semaya jemaah 24 jam. 5 waktu dalam hidup dia, dia tak biasa tinggal semaya jemaah. Orang ni masuk syurga tak kira juga. Tak ada banyak amalan tu. 5 kali sehari semalam, kalau kita kira kata 24 jam. 24 jam ni kita duit kepada semayang jemaah satu-satu waktu 10 minit. 5 waktu baru 50 minit. Tak sampai sejam lagi. Pas kelebihan dia, masuk syurga tak ada kena kira tu. Ni siapa dia tak cukup semayang jemaah 5 waktu di masjid, dengar kita dengar hadis di hari ni, awi cukup. Kepik ni tak ada di masjid ni, dia mau semayang cepat berda'ah, lepas pada ber dia mau semayang cepat berda'ah. Cari balasah dekat. Balasah dekat pun tak ada lagi. Dia mau cepat berda'ah. Wak bucu rumah, balasah wak bucu rumah. Panggil isteri mari, panggil anak mari, panggil cucu mari, buat madrasah di bucu rumah dia. Tu khusus terik dah tu, khusus malah dah tu. Kau tak kukuk mana dah tu. Itu kan. Kau kukuk kau ni, kau semayang sejik tu. 5 waktu sehari semalam masjid. Orang ni masuk syurga tak apa hisap.